Nih buat teman-teman yang punya mesin las yang kipasnya lemah atau mati, ini penyakitnya sebetulnya masih bisa kita coba dulu ya, sebelum kita bawa ke tukang servis atau diganti baru. Soalnya ini juga korban ya. Ini kalau yang kecil ini lemah, hanya lemah dia. Jadi sebelum berputar itu harus dibantu colek dulu gini, baru dia mau putar. Kalau nggak diginiin dia cuman dengung, ada getaran, tapi dia nggak mau berputar. Ini saya jelasin yang ini nih. Ini kipas trapolas mesin las 400A, 400 ampere ya. Ini mati total. Kendalanya, begitu dibawa ke tempat servis, jadi spare partnya yang diganti, kipasnya mati, kipasnya yang diganti. Nah, setelah dibawa pulang dengan bukti penggantian, ini kipas lama saya coba bongkar. Begitu dibongkar, ternyata hanya kapasitornya aja, teman-teman. Ini ya. Ini kapasitor bawaannya. Ini saya ganti pakai kapasitor kipas angin. 1,8 mikrofarad, 450 volt. Ini kita coba colokin ya. Langsung nyala ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mesin lasnya atau trapolasnya kipasnya mati atau lemah, ini jangan apa dicoba dulu, dibongkar dulu sendiri. Rata-rata permasalahannya hanya di kapasitor. Itu yang saya temukan ya, karena beberapa kali jadi di workshop kita itu mesin las rusak itu banyak. Jadi beberapa kali setelah penggantian spare part itu saya coba spare partnya itu saya buka. Contohnya kipas ini yang sering ada trouble ya, yang sering ada masalah. Kipas ini jadi lemah putarannya atau jadi mati total. Masalahnya ya ini kapasitor. Nah, untuk yang ini lemah nih. Jadi dia nggak mau langsung berputar. Nih kita tes. Colokin ya. Oh. Dia harus dicolek dulu gitu. Baru dia mau putar tuh ya. Cabut. Nggak mau muter, jadi harus dicolek dulu gini tuh. Oke,
Ini juga sama masalahnya kapasitor. Tapi kapasitor dia itu kapasitor Milar. Saya udah pernah benerin ya satu ya, ada di video sebelumnya itu. Bentuknya sama. Ini kipas mesin las yang 160 HD. Ini kapasitornya kapasitor Milar seperti ini. Adanya di sini nih. Kita buka dulu. Nih. Ini udah lemah nih. Yang dulu saya betulin sama ya. Bentuknya seperti ini. Dan trafolasnya pun sama ukurannya. Jadi ya sama. Ini ya. Kita ganti pakai ini nih, yang lebih besar ukurannya. Di sini tertulis L305C 400 volt. Karena PLN kita 220 volt, jadi ini udah di atasnya, jadi saya rasa sih aman ya. Udah terpasang, dan ini mungkin tutupnya ini jadi nggak bisa dipakai lagi ya. Oh bisa, hanya saja ada kerenggangan kayaknya, renggang sedikit ya. Kita tes dulu baru kita tutup. Oh sorry, copot soldernya. Coba, kalau sudah nyala, baru nanti kita tutup. Langsung nyala ya. Kalau pertama tadi pakai yang bawaannya ini kan harus dibantu diputar dulu, dia baru mau muter ya. Kalau ini setelah diganti dia langsung ya. Oke ya. Yang punya mesin las kipasnya mati atau lemah, coba dibongkar dulu sendiri. Kemungkinan penyakitnya hanya ini nih, kapasitor. Yang ini pun sama kapasitornya. Namun kapasitor untuk yang mesin las di atas 300A, di atas 300 ampere itu kemungkinan kapasitornya seperti ini. Karena ini bawaannya yang ini nih ya, yang gede. Ini bekas penggantian dari mesin las yang 400A atau 400 ampere. Oke ya, yang ini udah jadi juga. Oh, yang gede. Dan yang kecilnya pun udah jadi juga. Oh ya. Oke. Silahkan dicoba, karena kalau dibawa ke tempat servis, kemungkinan besar yang diganti ya spare part ininya, kipasnya yang diganti.
Ya, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.